Itulah rahsia supaya kita dapat bangun awal, supaya kita dapat bangun tahajud, supaya kita boleh bangun solat subuh, supaya kita boleh tidur dalam keadaan deep sleep. Ini ilmu parenting yang sangat mahal. Kalau sayang anak, nak jangan penuhi semua permintaan. Ha, jom. Okey, sekarang. Hadis yang pertama, cuba sebutkan tentang fadilah ayatul kursi. Cuba saya dalam balik. Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas solat fardu, setiap kali selepas solat fardu, tiada apa yang menghalangnya daripada memasuki syurga, melainkan kematian. Okey, maksudnya belum masuk syurga sebab dia masih hidup. Jadi kematianlah yang akan menjadi pintu ataupun laluan untuk ke syurga. Subhanallah. Okey, Atikah, kongsikan pula hadis yang kedua. Hadis yang zikir. Ya, betul. Zikir Fatimah. Ya. Barang siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan mencukupkannya hingga ke 100, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti buih di lautan. Walaupun seperti buih di lautan. Ya, maksudnya Allah akan mengampuni segala dosa walaupun dosa tu sebanyak buih di lautan. Ataupun seperti buih di lautan. Masya-Allah. Mari kita tengok hadis tu. Hadis ni kalau kita tengok hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasbih subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, tahmid, Allahu akbar bertakbir 33 kali dan semuanya berjumlah 109 dan begini menambahkan dengan kesempurnaan 100 dengan membaca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahan-kesalahan dosa-dosa akan diampunkan walau sebanyak buih di lautan. Hadis sahih riwayat Muslim nombor 597. Subhanallah, bila kita beramal Sarah, Atika, Imran, kita bukan hanya beramal kosong. Kita tahu sumber dalil, kita tahu kenapa kita beramal, kenapa lepas solat nak kena baca Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, sampai ngantuk-ngantuk. Sebab itu wasiat Nabi, itu apa yang Nabi suruh kita beramal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Okey, Imran nak share apa? Ini anak pertama, ini anak ketiga, ini anak keempat. Ha. Semua anak tu seorang. Okey, so anak Pak Kik Imran. Masya Allah. Ambillah ilmu yang didengar oleh Atika dan Sarah dengan baik. Okey. Okay. Siapa yang tahu fadilah ayat kursi kalau kita baca sebelum tidur? Ayat kursi sebelum tidur? Ya. Yeah. Apa fadilahnya? Tiada menghalang masuk. Itu baca ayat kursi selepas solat. Sebelum tidur kan kita dituntut untuk baca ayat kursi. Apa fadilahnya? Apa kelebihannya? Membuka. Betul kan? Tak. Okey. Menutup. Mudik, kena batu mudik kena. Fadilat baca ayat kursi sebelum tidur. Tidak diganggu. Oh, semalam. Okay. Tidak dijauh oleh ganggu syaitan. Siapa ingat hadisnya? Yang tujuh tu kan? Yang tujuh? Okey, sini. Anak-anak, boleh ingat anak-anak tadi lepas solat, sekarang sebelum tidur. Okey. Senyum, Sarah. Okey, subhanallah. Nabi bersabda, barang siapa yang apabila belakang badannya sudah pun diluruskan. Kita fadilat baca ayat kursi sebelum tidur waktu bila? Waktu dah baring. Sebelum tidur baca waktu bila? Waktu dah baring. Mudir, tolong mudir. Nabi kata barang siapa yang apabila belakang tubuhnya sudah diluruskan, maksudnya sudah baring. Kita dah baring, masa tengah baring tu lah waktunya dituntut untuk kita baca ayatul kursi. Lalu membaca ayatul kursi, maka dia akan dilindungi daripada syaitan, daripada iblis, daripada malam sampai ke pagi. Itulah rahsia supaya kita dapat bangun awal,
supaya kita dapat bangun tahajud, supaya kita boleh bangun solat subuh, supaya kita boleh tidur dalam keadaan deep sleep. Baru ni Umi jumpa seorang saintis, memang hebat, doktor. Dia pakar dalam bidang genetik, dalam bidang DNA-DNA ni. Dan kepakarannya banyak lah. Dan di Malaysia ada 5-6 orang je yang pakar dalam bidang ilmu ni. Dia sebut apa? Dia kata, siapa yang nak dapat deep sleep, baca zikir dan doa yang Nabi suruh. Nabi suruh baca apa sebelum tidur? Anak-anak, apa amalan sebelum tidur? Zikir Fatimah, 3 kul. Ayatul Kursi. Lepas tu dua ayat yang kita kongsikan baru ni, dua ayat terakhir suratul Baqarah. Dia kata insya-Allah akan dapat deep sleep. Sebab apa? Frekuensi yang dikeluarkan daripada ayat-ayat ini sangat powerful. Frekuensi bila kita baca ayat ni dengan tenang, dia akan keluarkan gelombang yang first akan berikan rasa tenang. Yang kita takkan dapat dengan alat ke, dengan makan-makan pil ke, makan suplemen ke, tak dapat ditandingi. Subhanallah. Dan sebenarnya gangguan utama kepada ketenangan anak-anak, kepada rasa resah, gelisah, bimbang, tak bertempat, ada daripada bisikan syaitan iblis, daripada mungkin gangguan sihir, gangguan daripada inilah makar-makar kejahatan syaitan di iblis. Tetapi bacaan-bacaan ini kenapa Nabi sarankan sebelum tidur? Sebab ramai orang tidur dia tak dapat kerehatan, ramai orang tidur dia terganggu, ramai orang bila tidur otaknya masih bergerak. Sebab otak kita ni pun ada tahap-tahap dia kan. Masa siang bergerak berfikir, patutnya waktu malam otak kita ni dah mula rest. Tapi ramai mana orang bila tidur pun tak rest. Bila tidur pun dia tak rehat. Jadi bangun tidur macam penat apa semua. Tuan-puan, mari saya sebut sepintas lalu ya. Ini semua daripada sabda Nabi, bukan pesan saya. Nabi bersabda, barang siapa yang apabila sudah di pembaringan, belakang tubuh badannya sudah pun rapat. Masya Allah, maksudnya rapat tu dah baring. Lalu dia membaca Ayatul Kursi, maka dia akan mendapat perlindungan daripada Allah, daripada malam sampai ke pagi, daripada gangguan syaitan iblis yang ganggu kita tidur, bisik. Dia bisik sampai kita mimpi benda-benda yang kita tak nak, sampai emosi kita terganggu, kita tak dapat tidur yang lena. Dia ikat kita. Syaitan memang ada di Nabi-Nabi, syaitan mengikat. Lalu kita rasa berat nak bangun solat, berat nak tahajud, nak munajat, nak kiamulai dan lain-lain, berat nak baca Quran. Tuan-puan muslimin muslimat. Lepas tu yang kedua, Nabi pernah ditanya oleh pernah diminta oleh anak andanya Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah kepadaku seorang pembantu. Sebab Fatimah rasa penat. Muslimin muslimat, kepenatan kita Masya Allah dilalui juga oleh Nabi, oleh anak-anak Nabi, antaranya Fatimah mengadu. Wahai ayahandaku, aku sangat penat. Aku tak larat nak uruskan rumah tangga. Kan, dengan anak-anak, dengan nak jaga tenakan. Sayyidina Ali pergi berjuang, pergi berjihad. Apa, selalu tinggalkan Fatimah uruskan sendirian. Lalu Fatimah minta, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku seorang pembantu, wahai ayahandaku. Sebab masa ni Nabi pulang dengan membawa tawanan perang. Ada ramai di kalangan wanita. Jadi mintalah seorang, jadi helper, jadi pembantu, maid kat rumah, kan, jadi bibi. Lalu Nabi kata kepada Fatimah, Fatimah, pulanglah, baliklah. Nanti ayah datang ke rumah. Bila dah selesai urusan Nabi, Nabi pun pergi ke rumah Fatimah, panggil, wahai anak deku, wahai anak deku, Masya Allah. Lalu, ingat tahu cerita ni anak-anak? Ingat tahu Sarah? Atika. Lalu Nabi pun berkata, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada pembantu? Ia akan jadi lebih baik daripada pembantu. Kalau kita fikir, Nabi kan boleh buat keputusan. Yeah. Kenapa tak boleh bagi seorang pembantu kepada anak andanya? Yeah, yang paling sayang. Padahal sayang, betul kan? Anak yang paling sayang. Anak paling sayang. Tapi Nabi buat keputusan tak nak bagi. Nabi bagi pilihan. Wahai anak deku Fatimah, anak kesayanganku, maukah aku ajarkan kepadamu satu amalan yang mana ia lebih baik daripada pembantu? Lalu Fatimah pun jawab, ya, berikanlah. Apakah amalan itu? Lalu Nabi pun bersabda, sebelum kamu tidur, wahai Fatimah,
sebelum kamu tidur, wahai Fatimah. Bacalah. Baca apa? Zikir Fatimah. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34. Itulah amalannya. Nabi kata bacalah sebelum kamu tidur, wahai Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka ia lebih baik daripada pembantu. Sekarang Umi nak tanya, apa yang Sarah faham ia lebih baik daripada seorang pembantu? Sarah tengok depan sana. Kenapa dia disebut lebih baik daripada pembantu? Sebab dia akan zikir itu akan memudahkan urusan. Ya, zikir itu akan memudahkan urusan kita. Okey, Atikah pula. Apa maksud zikir itu lebih baik pada pembantu? Sebab nanti kita akan rasa kita bergantung pada Allah berbanding bergantung pada pembantu. Masya Allah, terbaik. Itu satu keputusan yang sangat tajam. Ulang lagi sekali, Atikah. Sebab Nabi Muhammad SAW mahukan Fatimah bergantung kepada Allah lebih daripada bergantung kepada manusia, iaitu pembantu. Masya Allah. Okey, baik. Okey, Imran. Imran faham apa lebih baik ada pembantu? Allah akan kasih kekuatan dan kelebihan. Tenaga. Masya Allah. Daripada okay, hati. Kepada Encik suami pula. Apa Encik boleh kongsikan? Sebab amalan ni bukan hanya untuk wanita ya. Amalan untuk wanita dan lelaki. Sebelum tidur baca zikir ni. Okay. Antara pengajaran lain yang kita boleh ambil adalah bagaimana Nabi ajarkan apa jua yang Fatimah minta kekadang tidak dapat. Bukan tidak dapat dipenuhi. Ada benda yang boleh diganti dengan lebih baik. Betul. Nampak cik. Tu kadang tu lah sebagai penyelesaian kepada masalah ketidaklaratan. Betul. Namun ada satu lagi solution dalam Islam ni. Betul. Kebergantungan kepada Allah tu melebihi segala-galanya. Betul. Tengok sini. Okey, masuk. Kemudian kalau kita fikirkan macam saya sebutkan tadi, Fatimah ni so meaningful kepada baginda Nabi. Tapi baginda Nabi pun tidak memenuhi permintaan tu. Betul. Sebaliknya mencadangkan cadangan yang lebih bagus dan ni. Dan kalau kita fikir balik, ini antara satu contoh bagaimana kita boleh beramal dan menunjukkan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Encik sendiri tengok dari sudut ilmu parenting. Dari segi ilmu parenting, ibu bapaan. Nabi sedang menunjukkan satu contoh ilmu parenting sebenarnya. Daripada bapa kepada anak perempuan. Ya. Yeah. Masya Allah hebat. Satu perkara tu boleh dibawa bincang. Ya. Yeah. Bincang dan juga dengan kata-kata yang lembut. Insya Allah bapa boleh mencadangkan sesuatu yang lebih baik kepada anak-anak. Sentiasa memberi, bercakap dan berkomunikasi dengan anak-anak. Nabi kita lihat, adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Yeah. Anak-anak juga boleh, anak perempuan boleh mengadu kepada ayah. Ayah. Itu yang menarik. Maksudnya pasal penat pun pergi ngadu dengan ayah. Dan Nabi pendengar yang baik, Nabi layan. Betul. Sebenarnya kalau kita nak kupas ilmu parenting daripada peristiwa ni sangat banyak. Bagaimana seorang anak boleh pergi mengadu tanpa berfikir pada mengadu hal pasal letih. Lepas tu kedua, kalau kita tengok anak-anak semua, perasan tak Umi Abi bukan tunaikan semua permintaan anak-anak. Faham tak ni? Atikah? Imran? Ini ilmu parenting yang sangat mahal. Kalau sayang anak, nak jangan penuhi semua permintaan. Kalau anda, kalau kita ibu bapa penuhi semua permintaan anak, kita sedang merosakkan anak tu. Kehidupan bukan apa yang kita nak semua dapat. Walaupun kita boleh beri apa yang kita nak. Nabi bukan tak boleh beri tau. Ada ramai ni tawanan perang wanita. Kenapa Nabi tak beri? Kalau Fatimah rasa, ya, memberi kerana sayang, tidak memberi juga kerana sayang. Ibu bapa yang cuba tunaikan dan beri hampir semua apa anak nak, cuba tunai-tunaikan, dia sedang merosakkan anak. Jadi Nabi tunjuk ilmu parenting yang sangat mahal, menyayangi anak juga dengan menahan sesuatu. Mengajarkan anak-anak kita, hargai apa yang ada, syukuri apa yang ada, dan hargai masa. Dan redha dengan apa yang Allah berikan pada saat itu. Walaupun kita nak benda lain. Itu antara ilmu parenting. Maksud anak-anak, bila Nabi kata, ia lebih baik daripada pembantu. Umi nak tanya, pembantu fungsi dia apa? Bantu buat kerja lagi? Tolong jaga anak. Tolong jaga anak. Keluar rumah.
Dia meringankan tugas, betul? Betul. Tapi why Nabi kata, zikir ini kamu baca sebelum tidur, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 34 kali, ia lebih baik daripada pembantu. Sebab, betul, pembantu, walaupun dibantu buat kerja rumah, dia tak dapat bantu all the time, sepanjang masa. Betul. Dan kadang-kadang, pembantu tidak memenuhi pun apa yang kita nak. Kadang-kadang pembantu tu akan membuatkan kita rasa susah. Sebab bukan semua pembantu baik. Bukan semua pembantu bagus buat kerja. Faham? Bukan semua pembantu amanah. Tetapi apabila Allah bantu kita, Allah pemudahkan kita, Allah tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Dan Allah, bila Allah membantu kita sepanjang masa, bukan pada waktu-waktu tertentu.